Assalamualaikum, saya Faisal Rudin, dan kalau anda tengok last week, Perdana Menteri kita dah mengumumkan program Jendela, iaitu Jalinan Digital Negara untuk meningkatkan kelajuan jalur lebar 4G dan 5G tempatan. Dan paling menarik sekali ialah pengumuman mengatakan pada tahun 2021, iaitu tahun harapan, rangkaian 3G akan dimasukkan secara perlahan-lahan. Ada juga rasakan pelik, kenapa 3G dimatikan tetapi 2G masih lagi dikekalkan? Agak menarik kerana 2G, kalau anda tak tahu, diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1992 tapi 3G tahun 2005. Mengapa sebuah teknologi yang dah berusia 28 tahun dikekalkan tapi teknologi 15 tahun dihentikan? Jadi, saya akan cuba menjawabkan kesemua persoalan anda sekarang. Seperti saya katakan tadi, 3G ini sebenarnya pada waktu sekarang menggunakan spektrum yang terhad. Kita ada beberapa telco dan setiap telco ada spektrum yang kita sendiri. Dan kerajaan merasakan dengan 4G sekarang dah mula ke sunset, kita nak pergi ke 5G pula, ada baiknya jika spektrum yang digunakan sekarang diberikan dan dibebaskan untuk penggunaan rangkaian 5G. Jadi kenapa kerajaan nak matikan 3G? Ini adalah kerana kalau anda ingat, setiap telco di Malaysia diberikan spektrum yang terhad. Kita ada pelbagai telco dan pelbagai spektrum yang tidak boleh dikongsi langsung bagi mengelakkan berlakunya interference. Jadi kerajaan merasakan kalau kita free up spektrum untuk 3G, ini kemudian akan digunakan semula oleh telco yang sama untuk rangkaian 4G lebih pantas dan 5G lebih pantas. Jadi secara di atas kertas, kita boleh mempercepatkan lagi proses untuk mendapatkan 5G dan pada masa yang sama 4G yang lebih stabil dapat dinikmati. Jadi ini bawa kepada persoalan, kalau dia nak bebaskan spektrum untuk 3G, kenapa tak bebaskan 2G saja yang lebih berusia? Seperti yang dilakukan di Singapura dan Thailand. Kalau anda nak tahu, sebenarnya Thailand dah matikan sejak 2010 dan Singapura pada tahun 2017. Jadi sebabnya mungkin anda tak boleh agak. Kalau anda perasan, ya, terdapat pelbagai sistem untuk pemantauan kenderaan. Misalnya, macam kalau anda tahu kereta ada immobilizer. Immobilizer yang gunakan pada kenderaan masih lagi menggunakan rangkaian 2G. Satu lagi sistem yang gunakan 2G ialah sistem navigasi pada kenderaan lama. Kalau anda ada kereta yang ada GPS old school, ianya menggunakan 2G. Dan juga mungkin anda pelik, kenapa selama ni saya gunakan immobilizer tak payah bayar tambahan? Kerana 2G ni murah. Jadi kalau anda dah bayar one time, anda boleh gunakan selama-lamanya. Katakan kerajaan hari ni mengatakan, okey, kita buang 2G. Anda boleh bayangkan syarikat-syarikat yang menggunakan kelengkapan yang lama 2G ini terpaksa tukar hardware, terpaksa pula fikir tentang kos. Dan seperti yang berlaku di Amerika beberapa tahun lalu, pemerintah matikan 2G, banyak syarikat yang menawarkan sistem immobilizer dan juga vehicle tracking terpaksa gulung tikar. Kos yang amat tinggi. Satu lagi sistem yang mungkin anda tak tahu menggunakan 2G ialah sistem pembayaran kad, debit tu yang tengok macam wireless tu. Ia juga menggunakan 2G pasal tak perlukan data yang banyak. Jadi, kalau kerajaan katakan 2G matikan hari ini, anda boleh bayangkan beberapa industri mengalami masalah. Satu lagi benda yang modern tapi masih lagi menggunakan sistem lama 2G ialah IoT. Sekali lagi, pelbagai masalah mungkin timbul kalau kerajaan kata 2G dimatikan. Dan akhir sekali, benda yang mungkin kita tak perasan pasal kita golongan muda ialah orang-orang yang berusia masih banyak menggunakan peranti lama yang hanya menggunakan 2G. Dianggarkan ada sekitar beberapa juta peranti jenis lama macam Nokia 3310 yang old school tu. Mereka ada lagi di pasaran dan orang tua sebenarnya tak mahu berpindah ke telefon pintar kerana merasakan ianya terlalu kompleks dan paling penting sekali, kos data yang mahal. Jadi saya harap dengan video ini anda mungkin dapat jawapan pada kenapa kerajaan matikan 3G tapi pada waktu yang sama masih mengekalkan rangkaian 2G di Malaysia. Jadi untuk lebih banyak lagi video seperti ini, sila teruskan bersama kami di Amans. Jumpa anda di sesi dan video seterusnya. Terima kasih.